Bertempat di SMK Pariwisata Prima Sidikalang, TVNews.com bersama Dibaktinews.com menggelar event bertajuk Bincang-Bincang Jangan Golput. Dihadiri ratusan pemilih pemula perwakilan dari sejumlah sekolah di Sidikalang, Kabupaten Deri, Sumatera Utara, acara berlangsung meriah bersama pembicara dari Komisioner KPU Deri, Ferianto Sitohang, Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia Kabupaten Deri, Juanton Angkat, Asosiasi Kabar Online Indonesia, Joel Sinaga, dan pemimpin redaksi di TVNews.com, Rudianto Sinaga. Kehadiran Digos Trio pada acara ini menambah semarak suasana. Kemeriahan semakin terlihat saat MC menggelar lucky draw dan tanya jawab peserta kepada pembicara. Jadi manfaat dari seminar yang diadakan di SMK Prima ini, kami dapat mengetahui manfaatnya, yaitu kami tidak akan golput karena kami adalah generasi pemula untuk memilih pemimpin yang ada di daerah ini. Saya acara ini sangat bermanfaat karena acara ini dapat mengajak para pelajar untuk tidak golput. Event yang digelar pada Senin 30 April 2018 ini merupakan salah satu bentuk gerakan sosial di TVNews.com dan di Baktinews.com dalam mensukseskan pesta demokrasi yang akan digelar serentak pada 27 Juni 2018 dan 2019 mendatang. Kami kan pemilih pemula nih. Dengan adanya sosialisasi ini, kami jadi tahu bagaimana caranya dan syarat-syarat yang harus kami ikuti untuk menjadi pemilih pemula. Dan kami pun tahu apa siapa yang harus kami pilih, dan kami bisa memilih dengan detail dan lebih baik lagi untuk memajukan Deri. Ya, tadi kalau ngelihat antusias kawan-kawan gimana di acara itu? Antusias kawan-kawan juga lumayan semangat, dan mereka juga sepertinya ingin untuk membangun diri mereka dengan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di Deri ini untuk memajukan Deri. Acara ditutup dengan penandatanganan kesepakatan tidak golput pada pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden pada 2019 mendatang. Bincang-bincang jangan golput yang diselenggarakan oleh DTV bekerjasama dengan ataupun di Bakti TV, dan juga kita menunggu ini Pak Joel ini. Joel Sinaga adalah putra Deri yang berasal dari Tanjung Priok. Di akhir acara, seluruh peserta mendapat piagam penghargaan dan souvenir dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deri dan di TVNews.com. Ya, bahwa acara ini sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang pelajar-pelajar yang pemilih pemula. Karena ini kan pertama sekali mereka akan memberikan hak suara mereka pada saat pemilu kada nantinya. Jadi kalau saya perhatikan, mereka juga sangat antusias dengan adanya pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan penyampaian yang disampaikan oleh Komisioner dari KPU. Sebelumnya pada Desember 2017 lalu, di TVNews.com juga menggelar event serupa yang bertajuk Peran Kita Mensukseskan Pilkada Serentak yang digelar di SMU Negeri 2 Sidikalang dengan pembicara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deri, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deri, dan Mapolres Deri. Dari Kabupaten Deri, Sumatera Utara, di TVNews.com melaporkan.